Untuk membuat tahu fufa, kita perlukan kacang soya ya. 150 gram. Rendam 4 atau 5 jam. Sudah 5 jam, kacang soya sudah rendam ya. Sekarang kita ramas kacang soya ni, keluarkan kulit dia. Kita semasa blender ni kita tak pakai kulit dia ya. Kulit ni kita kena buang. Cara-cara untuk mengeluarkan kulit kacang soya ni, perlu ramas macam ni. Lepas tu ambil penampis macam ni. Bahagian atas tu dia akan keluar sendirilah. Macam ni. Yang satu dua ni keluarkanlah. Masukkan kacang soya dalam blender. Tak perlu masukkan banyak ya. Masukkan anggaran satu cawan air. Blender sehingga halus. Kalau adunan terlalu pekat, boleh masukkan air. Dalam secawan lebih pun kita boleh masukkan air lagi. Tapis ya. Soya yang blender tadi kita dah tapis ya. Tapi yang ni kita tak guna, kita buang. Hidupkan api. Kita perlu masakkan air soya yang kita kisar dan ditapis tadi. Perlu masak sehingga betul-betul mendidih. Masukkan 2 helai daun pandan ya. Air kacang soya betul-betul sudah mendidih. Yang berbuih-buih ni kita ambil lah eh. Kita tak guna. Kalau boleh, ambilkan seberapa yang boleh. Keluarkanlah. Sekarang kita siapkan gula merah ya. 150 gram gula merah. Satu cawan ni tak perlu penuh ya. Masukkan 2 helai daun pandan. Ambil sedikit halia. Tumbuk ya. Tak perlu tumbuk lumat. Setakat macam ni pun sudah cukup. Masukkan ke dalam gula merah. Hidupkan api. Masukkan sedikit air ya. Tak perlu banyak. Biarkan dia betul-betul mendidih ya. Gula merah sudah mendidih, sudah masak. Sekarang kita tutup api. Biarkan dia sejuk ya. Untuk memekatkan tofu fa, kita perlukan 1/2 tepung jagung. Yang ni penting ya. GDL. Tofu fa ini boleh dapat dekat bakery. Perlu masukkan setengah sudu. Bancuh dengan sedikit air ya. Sekarang kita nak masukkan bahan pemekat. Kita keluarkan daun pandan dengan kulit-kulit yang tebal ni ya. Masukkan bahan pemekat. Kacau. Tutup seketika ya. Biarkan dia pekat. Tofu fa dah siap ya. Okey, dia dah pekat. Okay. Masukkan dalam bekas ya. Ni salah satu idea. Business idea lah. Kak Ros kongsikan. Boleh meniaga depan rumah pun boleh meniaga ni. Orang ramai suka. Tofu fa dah siap. Bahan-bahan untuk menyediakan tofu fa tak mahal. Business idea Kak Ros kongsikan ni, boleh cuba musim PKP ya. Kalau suka video saya, komen, like dan subscribe.
Kita jumpa video yang akan datang. Bye guys.